Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidhidhali ta'ala barakatuh wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamati jami'na ta'ala wa lamanau bihi salafuna salihun wa ala kulini adin salihatin. Ila hadirati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajmain shalallahu alaihi rahim Syekh Mahfuz Syafi wa Syekh Khatib Abdul Karim wa Syekh Husain bin Nasih Alim Asmalasim shalallahu alaihi rahim Syekh Al-Bangalan Syekh Zaini Dalan Syekh Manfiat Abdiyan Syekh Abdullah San Kawi Syekh Syekh Muhammad bin Salim bin Syekh Syabu dan Khulaib bin Syekh Abdullah Tibal Bisbisi Syekh Mazahi Syekh Nuruddin Ziyadi Syekh Ibn Ajar Al-Haydami Syekh Zakaria Al-Ansari Syekh Nasar Al-Sekolani Imam Ahmad bin Abdurrahim Ibn Abdurrahim Al-Iraqi Imam Alauddin Ibrahim Al-Antari Imam Nawawi Madhub Imam Abdul Ghaffar bin Abdurrahim Al-Qazwini Abdul Ghaffi Imam Fadl Muhammad bin Yahya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imam Khuraim bin Jumain Mujahid Muqaffal bin Zain Wazim Surazi Imam Surahid Imam Usman bin Sarid Al-Sulim Uzzan Imam Safi'i Imam Muslim bin Khalid Al-Zinzi Imam Abdul Malik bin Jurej Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malaikat Jibril alaihi salam salatul alaihi wassalamu lahumul fatiha a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin وإلى روح جميعا بين وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأخواتنا شهينا سيما سهينا وجميع الأنبياء المرسلين جل الملكة المقربين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع سعداء الصالحين وجميع الأئمة والمجتهدين وجميع الخفاة والمفسرين وجميع أهل الكبر من المسلمين السماد ومن المنات الأحياء منهم والأموات من لدنا دام إلى يوم القيامة وسن جمالي في الكتب الذي تعلمنا لم نهم dan malifah dari kitab Sayyidina Adnan Al-Sakandari radhiyallahu anhum wa Syabu Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhum wa nafa'ana fi ulumiddina fi taraini amin Al-Fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة بسم الله مالكيه monggo kula jenengan sedaya hadiah Fatihah kagem ruh ing dalam jasati kula jenengan iki ambang-ambang nggih ugi ruh ing dalam jasati anak putu kula jenengan sedaya teng pundi kemawon panggonan iki mugi-mugi kita sedaya sak anak putu kita sedaya kalian Gusti Allah tansah dipun paringi panjang umur kanthi ibadah dipun paringi tetap iman, Islam, ihsan, istiqomah anggenipun ibadah. Lan mugi-mugi sedaya kalian Gusti Allah tansah dipun dadosaken tiyang ingkang ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas, ahli syukur, ahli taubat, ahli tawadu, ahli tadarru, ahli taqarrub, ahli wusul ma'rifat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi sehat lahir batin dipun tepiaken sing sedaya penyakit lahir penyakit batin lan tansah dipun slametaken sing sedaya balak balak donya balak akhirat fitnah donya fitnah akhirat lan mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi barokah kalian Gusti Allah barokah ing dalam umuri barokah ing dalam ilmuni barokah ing dalam rezekine barokah ing dalam sedaya keluarga lan anak turune lan mugi-mugi sedaya kalepatan sedaya maksiate kula panjenengan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sedaya dipun ngapunten kalian Gusti Allah sehingga benjing sawanci-wanci kula njenengan kapundhut ing Allah mugi-mugi kapundhut dalam keadaan husnul khatimah Allahumma amin al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم الدين وفي الدارين آمين. اللهم ارزقنا حكمتك وانصرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع رحمه الله تعالى summa syara'a nuli tumandang sapa Kiai Musannif rahimahu muga-muga paring rahmat ing Kiai Musannif sapa Allahu Gusti Allah iku yatakalamu dawuh sapa Kiai Musannif ala syai'in ing atase swiji-wiji minal ma'arifi saking pira-pira ma'rifat linastil muridi krono nrengginasake murid khata yudrika singgo nemu sapa murid dalikae mengkono-mengkono syai'in zaukon ing pengicip zaukon ing pengicip fatakallama mongko dawuh sapa Kiai Musannif dawake ala wahdatil wujudi ing atase manunggaling wujud ngalawah datil wujudi ngatasi manunggaling wujud alati kang afrodat kang deweni apa alati bitalifi kelawan anggit-anggitan bitalifi kelawan anggit-anggitan wakola moko dawuh sapa Kiai Musannif dawake al-kaunu ing dawuh al-kaunu al-kaunu utawi perkara kang maujud ail makunatu tegese pira-pira perkara kang maujud ail maujudatu tegese pira-pira kang maujud bi asriha kelawan sekabehane maujudat bi asriha kelawan sekabehane maujudat kulluhu ya sekabehane kaunun iku zulmatun peteng ai adamun degesi kang ora ono mahdun kang murni la wujuda degesi ora ono wujud iku maujud la wujuda degesi ora ono wujud iku maujud lahu kaudini kaunun fi nadri arbabis syuhudi ing dalam peningali pira-pira kang duweni peningalati wa inama ana rohu lan angin pestini madangake ing kaunun ai au jadahu tegese maujudake ing kaunun apa zuhurul haqi pertelane Gusti Allah kang maha hak pertelane Gusti Allah kang maha hak ai Allah tegese Gusti Allah fihi ing dalem kaunun fihi ing dalem kaunun fihi ing dalem kaunun. Amma ba'du hadratil kiram dumateng para alim para kiai ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken sedaya sesepuh bini sepuh ingkang mulya khususipun dumateng Bapak Haji Kadhafi dalah Ibu Haji lan keluarga besar ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken dumateng sedaya dewan pengurus Masjid Haji Muhammad Jingho Banyuwangi ingkang sami rawuh dan Bapak Haji Edi Pak Haji Siswaji nggih pengurus yang lainnya ngeten Mas Wandi dan para sedaya jamaah jamaah saking Gintangan rawuh mboten Gintangan Pak saking Kedayunan nggih Pak Bambang nggih saking Bangurjo niku ajek terus saking pundi malih niki sedaya sami rawuh alhamdulillah nggih ingkang kula mulyakaken nggih mugi-mugi kula jenengan selalu diparingi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Salawat ma'asalamillah mugi tetap kau ucapkan dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih. Kairing donga mugi-mugi kula njenengan sedaya sanak putu kula njenengan sedaya tansah keberkahan syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Nggih. Niki yang setia kalih kula njenengan niki tim radar Banyuwangi nggih. Kalih Pak Samsudin, rawuh Pak Samsudin. Oke. Para ustaz kalau mulyakaken niki tenggene kitab Hikam niku ya. Niku ada edisi khusus namanya Afrodat Bita'lif. Nih, edisi khusus Afrodat Bita'lif. Edisi khususnya di bab ini. Nih, mulanya ketika kalau menjelaskan bab ini bab yang sangat tentang wahdatul wujud. Tentang wahdatul wujud niku bab niki kadang perlu saya sampaikan dan kadang tidak perlu saya sampaikan. Nggih. Tapi lho niku apa menantang, Gus? Ya sangat menantang bab ini. Nggih. Karena bab niki niku dari dulu sangat jarang diterangkan oleh para kiai. Para guru sangat jarang menerangkan tentang wahdatul wujud. Wahdatul wujud niku lek dimanani niku manunggaling kawula. Manunggaling kawula kalian Gusti. Nggih. Niki bab niki ana kaya ekstrim ngoten. Pokoyo-koyo ini bab sesiti jenar ngoten nggih. Nggih. Nah, sebenarnya harus diterangkan. Nggih, melane di sini mengatakan ala wahdatil fatakallama fatakallama ala wahdatil wujudi nggih allati afradat bita'lif yang dibuat edisi khusus oleh Imam Ibnu Athaillah. Nah, ngeten. Lah, niki jenengan pengin saya terangkan hari ini atau pengin saya terangkan besok-besok? Ngeten. Lho, kalau nak kula menawarkan nggih. Karena dulu pernah saya terangkan, dulu ada teman-teman kita yang Kiai Burhan, kemutan Kiai Burhan. Kula nerangne niku Kiai Burhan niku satu mobil kali kula kan sering nunut riyen jar kula. Beli saran. Niku untuk mobil niku Gus kula ngelu belajar kali jenengan. Lan napa kok ngelu? Nggih. Karena sampean perhatikan, Yai. Wong ku lek ngaji lek gasah gatekno gak tau ngelu. Dadi jenengan lek ngaji gak pengen gak mumet, gasah gatekno. Ah aku gak lek jenengan gatekno ngelu. Penak gak gatekno wae ngono. Ah, dadi wong niku lek gak ngaji gak gatekno, Pak, betah. Betah. Budal lek krono gak tau paham, dadi budal. Nggih. Nah, niki. Dadi dalam bab ini al-kaunu Imam Ibnu Athaillah dawuh, kullu hadzul mah wa anahu wa anarahu dhuhurul haq. Semua yang engkau kenal di dunia ini, semua yang engkau kenal dalam kehidupanmu, yang dikenal itu napa? Sesuatu yang bisa dipandang dengan mata, sesuatu yang bisa didengar dengan telinga, sesuatu yang bisa dirasakan dengan lidah kita, yang bisa diraba dengan kulit kita, dan seterusnya pokoknya yang dikenal dengan panca indera itu kulluhum, semuanya adamun mahdud, semuanya tidak ada. Anoten. Lho kok ngoten enten ya napa? Nggih. Karena yang ada itu hanya illallah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Kullu mawjudat, setiap sesuatu yang mawjud, setiap sesuatu yang engkau ketemui, ini adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yo napa niki kan dan pertanyaannya. Berarti kita ketemu mobil semuanya adalah mawjudat minallah taala. Itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki lek tak terangne sakmene tok mandek. Niki pripun? Ada perubahan.
Oke, mulai ranggenah ngaji. Ranggenah dari mana? Ini ngaji ini mulai ranggenah. Kan itu. Bukan begitu. Jadi kan kula pun matur ya. Prosesi ini proses ilahiyah. Manusia itu akan dimakrifatkan oleh Allah. Manusia itu akan dirubah oleh Allah. Sesuai apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Jenengan itu akan dirubah tauhidnya, akan ditinggikan derajatnya, apa diundakno pangkate ning ngarsane Gusti Allah, itu sesuai dengan kehendak Allah. Ngoten. Lah terus sing gak diunggah niki punya potensi selamat apa tidak? Yang menjadi pertanyaan. Kabeh manusia niku punya potensi selamat. Punya potensi selamat. Ya cuman beda-beda mawon. Beda-beda mawon. Pun saat ini saya gambarkan ben gak tegang teman-teman. Jenengan misalkan punya perusahaan. Punya perusahaan. Karyawan terendah wis misalnya karyawan terendah iki angkamu Z ngene wis. Wis angkos karyawan paling rendah niki. Mari ngono rada munggah titik ya. Mudah dimulai terus ada sampai karyawan tertinggi nih jenengan dengan gaji 100 juta per bulan. Enak karya terendah itu karyawan terendah itu dengan gaji 500 ribu per bulan. Yeah. Lain jenengan bertangkle tengkulo tentang derajat manusia itu ada yang arifin dan ada yang tidak, ada yang awam, ada yang apa niku abidin, ada dan seterusnya. Niku semua potensi selamatnya sama. Nggih. Sama jenengan gadah karyawan niku sampean gaji 1 bulan ini 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta 500, 2 juta, nggih 1 juta setengah sampai ada yang gajinya cuma 500 per bulan. Mereka dalam hidupnya nggih kan sama, nggih mboten? Padha urip-uripe. Nggih mboten? Sama, nafasnya juga sama. Sing gajine 100 juta kon hah ning ngarepe sampean ambunen. Nah, sing gajine 500 ribu hah ning ngarepe sampean ambunen. Sama apa tidak? Sama. Sampean kasih garam. Sampean yang gajinya 1 bulan 100 juta, ini garam bagaimana rasanya? Asin. Kamu gaji terendah 500 ribu per bulan, dilihat ini sama. Gimana? Jadi kalau jenengan ini punya hak selamat itu sama. Mana kalau jenengan gak usah bingung-bingung. Kok yuk nopo kula amprih makrifat nang Gusti Allah. Kok geleman kesel sampean? Kan ngeten. Lha terus kusup yo supaya kula niki saged petah wiritan. Iku piye carane? Kok geleman kesel sampean? Wong betah wiritan enggak penak, Pak. Penak betah dolan. Iki bener. Betah wiritan kancane dolan wiritan, niku enggak penak. Lha terus yo nopo kula njenengan? Kula njenengan enggak usah pengin makrifat, enggak usah. Pengin betah wiritan enggak usah. Nggih. Kula njenengan gur mek pengin ya Allah Gus, ya napa supaya kula njenengan kula niki iso mencintai Allah. Lah bentuk cinta itu yang dia macam-macam. Ngaten, bentuk cinta itu yang macam, ah. Sing rono-rono itu bentuk cintanya. Bukan kula njenengan niku ngeten. Njenengan pilih tak kei wae apa pilih tak kei tanduran nih? Coba. Hah? Apa nanti kei wae iki mboten? Lah jenengan niku kadang aku lan jenengan kan kadang kepengin rekosone nandur. Ora kepengin wae. Woi. Ngoten. Ku supaya kula niku saged pateng salat. Iki ya apa ngoten? Lho, iki kan aneh. Nggih. Dadi pertanyaan begini, bagaimana supaya saya itu bisa mencintai Allah? Hah, ngoten. Lah engke lek wis cinta, jenengan niku akan menunjukkan cinta itu kan bervariasi ngoten. Menunjukkan cinta ya Allah, ini bentuk cintaku kepadamu ya Allah. Nah, niki ketika kula njenengan membimbing ibadah itu begini, maka kula njenengan ibadah itu gak ono sing critani ibadah gak ikhlas juga ono. Nah,
Sing ibadah gare gak ikhlas itu karena kulon jenengan niku pengin rekosone nandur. Ngeten, pengin rekosone nandur. Pengin rekosone supaya salat kuat 100 rakaat, supaya kuat dan seterusnya. Aku lho pin wiritan ben ora leren-leren ku piye carane. Duduk niku yang dicari dalam kulon jenengan ngaji niku. Jadi yang kulon jenengan cari ngaji ketemu setiap malam Selasa niki, bagaimana supaya kita itu, bagaimana saya ingin mencintai Allah Gus, ben jatuh cinta ngoten to. Nah, setelah engkau jatuh cinta, baru engkau akan mewujudkan cintamu. Pun ngoten. Berarti jenengan jangan kan enggak berdele-dele to. Jenengan riyen pacaran berdele-dele apa ora? Ngoten. Jadi jenengan juga iki wong seorang napa wong wedok niku seorang perempuan seorang cewek niku senengane begini. Akhirnya jenengan repot mau macak ben ketoreng ganteng. Nggih. Sing disir gurung ana. Sing disir gurung ana tapi wis mau macak sampai ning salon wah sampai kelenger jenengan. Parfum ganti iki, ruah ganti pirang-pirang. Sing besar, mbok sing sapa to, Kang? Dereng enten, Gus. Lha nyapa kok macak kaya ngono? Nggih. Lah niki kan pacakane wong seneng to, Gus. Iki, sampean enek sing disir terus sing disir iku nyantol. Ah, ngeten. Sing disir misalnya anak bakul bakso wae. Wah, cocok wis. Ngeten. Baru jenengan niku ketemu kesenengannya ini. Oh, senengane rujak, ya. Nggih. Jenengan tuku rujak iku mesti berbahagia dan jenengan akan nggolekne rujak terbaik dan rujak terenak di wilayah jenengan. Untuk siapa? Untuk orang yang engkau cintai. Nggowo rujak mesti ditompo. Karena wis nyambung tresno. Lha nek kulo jenengan gak nyambung tresno, nggih, sampeyan nggowo rujak, nggowo gedang goreng, nggowo bakso, nggowo apa? Nggih. Paling didemno kanca-kancane. Ngibetan. Tidak ada kenangan apapun dalam ibadahmu dan tidak ada rasa apapun dalam ibadahmu. Paham prosesnya? Nah, ngeten. Jadi sama cintai dulu Allah. Baru nanti jenengan akan mempersembahkan cintamu. Ngeten. Mulane niki raya kurban. Nah, setelah kula jenengan ini tahu kalau yang saya cinta itu Allah, kan ngeten? Nah, jenengan akan berkorban. Sesuai dengan apa? Sesuai napa niku akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Ya Allah ini bentuk cintaku ya Allah kepadamu ya Allah. Ngeten. Bentuk cintaku kepadamu ya Allah. Karena jenengan tahu bahwa kurban ini adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Maka karena ini sesuatu yang disenangi oleh Allah, kula jenengan akan mempersembahkan kurban ini jelas milih misale wedhus ya wedhus sing apik misale sapi nggih sapi sing sae. Mboten menawa jenengan aja bahane wong kurban golek sapi regane 100 juta gunggungan. Mbok yo 1 juta tukane sapi entuk nggih sing biasa-biasa entuk 4 selawe jutaan. Engko dige wong 7 ping 4 28 wong. Lha iki gur mek 100 juta wong 7. Kok epeh men. Bukan begitu urusannya. Urusannya ini adalah bentuk cintaku kepadamu ya Allah. Kan ngoten. Jenengan lek wis duwe pacar ya, riyen duwe kekasih. Lah, kekasih jenengan niku misalkan senengane nopo? Nggih, misale senengane niku martabak. Jenengan akan apa ini apel nih bu? Tahu diapeli pura yurin, gak? Nah, niki jenengan nanti apel, mesti nggak bawa martabak nih, martabak sing kelas dong, gitu. Apa ya apel gini pacare, apa ketemu calon mertua, nggak martabak sing sak lembar bolong ewu. Iki martabak opo sini jamur wingin ane, gitu. Tiga wois, nggak yakin jenengan gimana? Kan ngoten. Nggih. Oh, boleh. Walaupun 8.000 ini kan martabak bahasa. Itu kan bahasa penghinaan.
Sing penting kan martabak kan ngoten. Nggih. Mulane jenengan korban wedhus kanggo wong sitok. Golek wedhus regane piro nek pasar? Mas aku golekno wedhus sing wis poel sing rega-rega 750.000. Enten, oh enek Mas. Niku wis dus bonsai. Wedhuse kunting cilik tapi tuwek, Pak. Niku dituntun yang masjid dituntun kucing ta nuntun ngoten. Napa niki, Pak? Niki korban kula. Niki bener wedhus ta? Ngoten ta. Nggih saking cilike. Niku wae walet. Nggih. Amalane kula njenengan begitu ya. Melane kula njenengan ini saya arahkan. Andika kula njenengan beribadah. Niku kula njenengan jangan pengin keseling ibadah niku. Enggak usah. Njenengan enggak usah pengin keseling ibadah. Wah, teng riku niku lek traweh niku sak trawehan niku sak jus. Ngoten. Sak trawehan niku sak jus. Wah, sampai geblak-geblak. Nggih mboten. Sak trawehan sak jus. Sehingga satu bulan Ramadan itu khatam. Nggih, khatam 30 jus. Niku lek pas Ramadane 30 dina. Lek Ramadane 29 dina berarti sing sak jus didum 30. Ngoten. Utowo traweh tak tambani. Masih koncone takbiran tak traweh mawon kula. Lah nyapa kurang sak jus, Gus. Niku golek soro, Pak jenenge. Nggih. Niku sik golek soro. Lah terus ya napa? Kula jenengan ketika memandang ada para ulama sing teng riku enek para waline Gusti Allah ngibadahi suwi. Niki duduk ngibadahi sing sampean terokne. Lah terus sing diterokne napa ni? Cintanya dulu. Cintanya dulu yang kita tirukan, setelah itu setelah kita cinta, kita akan melaksanakan traweh sepanjang itu bahkan kurang dawa. Traweh antum mriku sepira? Sak jus. Karena cintaku kepadamu ya Allah traweh kula sak traweh telung jus Gusti. Nah, kan ngoten. Jadi mempersembahkan terbaiknya bukan karena pengin soroni tapi krono cintanya. Saged ditampi. Nah, ngoten. Nah, niki kula jenengan ngoten. Hadirin rahimakumullah. Nggih. Nah, ini perjalanan kehidupan manusia niku nggih. Gusti Allah lek dawuh, napa Imam Nawawi dawuh? Man ra'al kauna. Budi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa khujibat anhu sumusul ma'arif bi sahabil asar. Nggih. Niki ngeten. Kula jenengan harus belajar mengenal tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah niku mempunyai sekian pemahaman disesuaikan dengan keadaan iman manusia. Jadi kula jenengan niki kalian Gusti Allah hubungannya berbeda-beda. Ada aila matluba illallah. Ada la ma'buda illallah. Ada la maqsuda illallah. Ada la maujuda illallah. Nah, niki menyesuaikan. Dadi kula jenengan niki kalian Gusti Allah kepiye sakjane? Hubungan antara manusia dengan Allah itu dengan la ilaha illallah itu adalah matluba illallah. La matlub, matlub itu prosesnya sesuatu yang selalu kita cari. Adalah ma'bud, ma'bud itu sesuatu yang kita sembah setiap hari. Adalah maksud, sesuatu yang kita sejo sing dituju setiap hari. Lah yang tertinggi dimaksudkan edisi khusus ini aila maujuda illallah. Ora ono pangeran kang mau, tidak ada sesuatu yang maujud kecuali Allah. Berarti yang maujud itu semuanya adalah bentuk perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala.
niki tipis-tipis mawon riyin. Nanti lek kula jerone niki mangke bingung ke jenengan nggih. Saya gambarkan yang lain aja dulu. Kersane napa? Kersane kula jenengan mempelajari tauhid ini enak. Bukan sesuatu yang menyebabkan kita itu bingung. Karena tahayur bi tauhid itu ngedeni, Pak. Nggih. Kita nanti akan terjadi keraguan dengan Allah, bukan keyakinan dengan Allah. Nabiullah Adam alaihissalam niku manusia yang pertama kali diciptakan kalian Gusti Allah. Cuman Kanjeng Nabi Adam itu bukan penduduk pertama kali di bumi ini. Nabi Adam niku periodenya sudah periode kelima. Ya ada yang mengatakan ke-6 dan ada yang mengatakan ke-7. Tapi kula jenengan niki anak cucu Adam niki adalah periode terakhir penghuni bumi. Bumi niku sudah sekian kali dikiamatkan oleh Allah. Sudah sekian kali dimusnahkan penduduknya oleh Allah. Nggih. Lah kula jenengan niki sebagai penduduk terakhir. Dan yang perlu kula jenengan ketahui, kulon jenengan niki keturunan ahli surga. Nggih. Ndak usah amin niku asli. Kita ini keturunan ahli surga. Nggih. Nabi Adam niku asli penduduk surga. Ber-KTP surga. Usah asli niku. Asli penduduk surga. Ngaten. Lah matur niku karena Nabi Adam niku penduduk surga, Nabi Adam niku sudah wis semerpak. Dadi mbaya awake dhewe niki keadaan surga sak pojok-pojokane semuanya sudah wis ngerti Nabi Adam niku. Ngoten. Lah, anak putu kula jenengan dadi anak cucu Adam. Anak putu niki kanjeng Nabi Adam, yang jelas kula jenengan niki nggih juga mewarisi daripada apa yang telah diketahui oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Melane manusa niku urip teng donya niku kabeh semuanya niki ingin serba surga. Kabeh tata cara uripe kula jenengan teng donya, manusa teng donya niku ingin serba surga. Pengen omah, omah sing apik. Karena den, pengen kelambi, kelambi sing api, pengen kendaraan, kendaraan sing api, dan kula jenengan berusaha mereka-reka yang terbaik itu begini, yang terbaik itu begini. Mengapa? Karena kula jenengan niki keturunan ahli surga. Wis pengen pun, pengen semuanya, pengen wapi pun sampai niki halaman digi mester digi api ngeten digi warna-warni. Ini mengapa? Karena kula jenengan niki pernah ada di surga. Ada sebuah pertanyaan. Kula niku kemarin ngaji sing malam Sabtu teng riko, kula niku menjelaskan Allah menjelasni Gusti Allah sampai penciptaannya sampai hari ini. Ngoten. Lah niku sapune ngasak sampune ngaji pun bubar. Niku ada yang tanya. Ana sing tanglet. Gus menusa niki kan hidup terusin jenengan periode terakhir. Tapi kok saged menafsiri dan memunculkan karya tentang perjalanannya Allah menciptakan dari zaman azali sampai saat niki. Ngoten. Dari zaman azali sampai tahun 2024 Masehi ini. Niku berapa miliar tahun? Dunia niki pun tua, Pak. Dunia niku setuwek miliaran tahun umuri. Ini kok bisa? Ngoten. Terus kula jawab ngeten. Jenengan perlu kula jawab sak niki napa perlu sampai ngikuti ngaji kula sampai teko bab niki kula. Kula nggih pengin jenengan jawab sak niki wis. Lek kula jawab sak niki jenengan napa napa siap? Kula ngoten.
Lho maksudnya. Maksudnya itu begini. Kula niku maturke niku karena saya ikut menciptakan Jibril, saya juga ikut menciptakan semua para malaikat. Kula niku nderek gawe semua makhluk Allah mulai tabiun nasa sampai jan, sampai jannah, sampai banul jan, sampai ajazil dan seterusnya sampai penciptaan jenengan. Kula ngoten. Ada jawaban semacam itu, Gus. Nggih. Lah, mulane niki perlunya penerang penjelasan tentang wahdatul wujud itu di sana. Ngoten. Dadi kula jenengan niki, Pak. Ya niki wahdatul wujude teng kuwae. Niki kan jenengan terlalu tegang. Dadi manusa niku ngeten lho, Pak. Wis ngeten nawon. Pak Zakaria lahir tahun berapa? 66. Tahun 65, 64, 63, 62, 60. Nah, jenengan teng pundi? Ngeten. Lah, rahim niku ibuke jenengan paling ya kan metenge kan tahun 66 65 hamil kan mboten 66 hamil. Lah tahun 62 63 61 60 59 dan seterusnya sampai tahun 0. 0 itu tahun awal Masehi. Terus ada sebelum Masehi, jenengan teng pundi? Kan mboten. Pertanyaan kan begitu. Kula takoki, jenengan teng pundi? Nggih mboten semerep, Gus. Yang pengen semer, di mana panjenengan? Jenengan itu masih berupa roh, namanya arwah mujarrodah. Arwah apa? Mujarrodah. Arwah mujarrodah ini masih menjadi satu dengan Zatullah. Jadi siji karo dzate Gusti Allah. Masih ikut semua proses perencanaan dunia, perencanaan semesta niku jenengan melu, Pak. Gawe srengenge ngene niku jenengan nggih melu. Gawe bulan jenengan melu, gawe bintang-bintang, gawe meteor itu semuanya ikut. Karena masih menjadi satu dengan Zatullah. Baru setelah ini kula jenengan niku ada proses. Bapak kali ibu jenengan, nggih, bapak kali ibu niku kumpul, akhirnya ada yang namanya getih kempel, ada yang namanya daging kempel. Karena dan ketika ini sudah Gusti Allah niku nafahatir ruh, memisahkan zatnya ke dalam jasad ini. Lah ketika roh ini sudah ditiupkan di seleh tengriku, arwah itu namanya arwah mutasorifah. Apa? Arwah mutasyarifah, roh niku wis ada wadahnya. Niku namanya arwah mutasyarifah. Lah arwah mutasyarifah ini nggih, akhirnya daging kempel sing jero kandungane ibu dalam teman niku rahim ibu niki akhirnya ada kehidupan. Pertama kali yang terjadi itu adalah jantung. Dan ada denyut kehidupan. Mulai akan tumbuh organ-organ, tumbuh kepala, tumbuh calon kaki, tumbuh calon tangan, tumbuh ada calon mata, ada calon telinga. Aniki. Lah niku akhirnya disempurnakan oleh Allah sampai ketika sempurna tukul rambut semuanya organ sudah lengkap kali Gusti Allah dikeluarkan ning alam donya. Niki arwahnya namanya arwah mutasyarifah. Lah sak niki awake dhewe niki arwah niki sing njero niki namine arwah mutasyarifah. Sehingga manusia oleh Allah sampean kita dadekne manusa, tapi sampean sama sekali tidak saya beri ilmu pengetahuan tentang arwah. Ora enek. Jenengan sekolah sampe ngentekne sekolahan sak ngalam donya. Nggih. Niki ajenge goleki roh iku rupane kaya apa? Niki ora bakal ketemu. Sebab napa? Roh niku alamnya tidak sama dengan alam kita. Walaupun ada dalam diri kita. Mulane kok sekolah niku goleki roh.
niku ya kudu pindah alam. Mau pindah alam lagi ketemu karo roh. Nggih. Lek sing ning alam donya mawon ora bakal, Pak, karena alamnya beda. Lah, roh niku amanggone ning alam malakut, lah kula njenengan sakniki manggone ning alamul mulki. Lan gak ketemu. Wis to sampun sekulau sampe elek wis. Mboten ketemu karena beda. Lah, kula njenengan akan mengenali roh niku dimulai kapan? Dimulai di alam kedua. Alamul mulki, matur ngoten, terus ada alam yang kedua namanya alam nasut. Alam nasut niki alam di antara alam dohir dan alam malakut. Niki. Lah setelah alam nasut niki terlewati, kula njenengan masuk dalam alam malakut. Tenggene alam malakut niki gak usah goleki roh niku. Nggih, gak usah goleki. Kula njenengan semua yang berteman di alam malakut itu semuanya roh. Nggih, ketemu karo malaikat. Nggih, dadi sing nek pengin ketemu malaikat gak usah tirakat. Puasa mutih 7 dina 7 bengi ngebleng pati gen, pati geni nyapa sampean. Kula kepengin, Gus. Pengin apa? Pengin kepanggih malaikat. Gak usah ngono carane. Lah nyapa? Matek ku langsung ketemu wis. Nggih mboten? Matek langsung ketemu wis, gak usah katene ku. Pindah alam ketemu malaikat mungkar nangkir, ketemu Izrail ya mboten? Nggih. Mulane kadang kan kula kan saya kula matur. Awe dhewe niku seneng repote. Wong ewan pengin apa? Ora seneng woe. Coba kula jenengan nggih dikasih buah dulu. Baru kula jenengan akan tahu rasanya dan kula jenengan akan ikhlas menjalankannya. Gambaran niku saged ditampi. Nah, niku lho. Niku kula menggambarkan tipis-tipis mawon tentang wahdatul wujud niku. Nabiul Adam alaihi salam niku, Pak. Kanjeng Nabi Adam nggih gesang teng alam donya diturunkan di alam dunia sampai dugi sakniki niki. Nggih niku tasik baru 7571 tahun. Nabi Adam sampai teko tahun 2024 niku. Nggih. 7571 tahun. Nggih. Koyo ruruwo koyo ruruwo. Kulo nanti dikono koyo ruruwo Gus. Yo ruruh to. Nabi Adam niku nggih. Jenani supaya sama dikira-kira mawon gak usah dijir kayak kalkulator. Nabi Adam niku kalian Gusti Allah diturunkan ke bumi. Ketemu kali Ibu Hawa niku setelah 200 tahun. 200 tahun nembe ketemu. Lah ketemu niku akhirnya ya sudah, terus gak ada putra. Mulane kula jenenge matur nuwun ning Nabi Adam. Maturune napa seumpama Nabi Adam niku gak didukne nang bumi karo Gusti Allah. Niku gak enek awake dhewe. Nggih mboten? Mboten mungkin, mboten enten. Lah napa? Ning swarga kuwi mboten enten tiyang meteng, wah. Ora ana wong hamil, Bu. Mboten usah khawatir jenengan. Wis hamil cukup nang donya mawon. Nggih, manak bolak-balik cukup nang donya. Teng swarga niku wis gak enek pil kabeh niku mboten perlu. Mboten enten. Nggih, dalane nggih, ora enek pokoke, wis ora arene wong meteng. Lek untunge Nabi Adam niku didukne nang bumi, akhire iso hamil. Dadi ning swarga niku gak cocok hawane kanggo wong hamil niku gak cocok. Mulane gak enek wong meteng. Lek teng donya niku kan hawane hawa meteng. Hawane hawa hamil lek dilak-diluk dadi, dilak-diluk dadi. Nggih. Dadi untunge Nabi Adam niku didukne teng bumi. Lah, sing nggarai Nabi Adam medhun ning bumi niku setan, Pak. Iblis namanya Ajazil. Untunge eneke iblis. Nah, mlane kula njenengan matur nuwun. Nah, matur. Lah, mlane aku njenengan hari ini akrab dengan setan itu enggak apa-apa. Akrab dengan iblis itu napa-napa. Itu yang berjasa besar tentang adanya kita di bumi ini.
Ngoten akhirnya terlahir lahir lahir dan seterusnya. Nabi Adam niku enggak ada putra niku kembar. Setiap lahir kembar. Setiap lahir kembar, lahir kembar, lahir kembar, kembari lanang wedok. Nggih. Zaman dhisik, zaman dahulu itu pernikahannya pernikahan silang. Kembar pertama, kembar kedua, niki lanange dirapikne kalih wedoke sing niki, wedok dirapikne sing niki. Ini disilang-silang. Iku gak kena protes. Nggih, gak kena protes. Kowe kudu iki. Ah, ngaten. Akhirnya salah satu putra Nabi Adam niku enten sejenis Abdul Mughis. Abdul Mughis niku dirabekne kali putrine Nabi Adam juga namine Umamah. Lho kok angsal Gus, saniki ora entuk. Rasa ngengkel ku ora ana wong liyane ning donya iki gur mek kuwi tok. Nggih. Ning donya gak ana sapa-sapa gur mek Nabi Adam akhire ya kowe sen kowe rabimu karo iki le. Nggih Rama, sampean karo iki nggih. Nggih Rama. Wis ngono tok. Ya waline ya bapake dhewe ngoten lho. Nggih, dadi piye ya pokoke ya ngono kuwi rasa diengkel. Ngeten. Orang enek KUA, Pak. Mboten enten ora enek naib mudin rene. Lah terus niki Nabi Adam kali Umamah niki garwa. Nah, niki enggak ada anak namanya Yarid. Yarid enggak ada anak namanya Mahnoh. Mahnoh enggak ada anak namanya Matuseh. Matuseh enggak ada anak namanya Lamik. Lah Lamik niki dia anak namanya Nabi Nuh alaihis salam. Niki kula garisne sing teng jurusane Kanjeng Nabi tok mawon. Lah Nabi Nuh niki di era Nabi Nuh niku pun kathah manusa. Niki pun kathah pun manusa. Lah Nabi Nuh niki akhire gadah putra setelah banjir bandang Nuh. Nggih. Niku putrane Nabi Nuh karek telu. Karek telu namine Sam, Ham, Yafis. Nggih. Sam, Ham, Yafis. Nggih. Lah, mboten niku sing Yafis. Yafis niki enggak ada anak. Keturunnya di mana? Tenggene Turki, tenggene niki Mongolia kalih Ya'jud, Ma'jud. Mboten. Dadi urutane ngeten. Nabi Nuh enggak ada putra namine Yafis, Yafis enggak ada putra namine A'ad, A'ad enggak ada putra namine A'ud, A'ud enggak ada putra namine Unuk. Unuk niki makhluke Gusti Allah sing gedhe banget. Cara raksasa. Dhuwure pira wae alam dhuwure pirang meter. Lek teng kitab niku lek jelasne Unuk niku dhuwure Unuk niku ngeten. Orang tertinggi di zaman ini ngeten. Zaman niku wong sing paling dhuwur misalnya 2 meter 20 cm niku dhuwur pol nggih mboten. Niku wonge niku nggawa teken nggo tongkat sing paling dawa kuwate nggo misale 20 meter. Tur niku mencolot sak dhuwur-dhuwure, iku gur mek teko poloke Unuk. Gur mek sak polo. Unuk dhuwur banget. Lho kaya apa iso ngoten niku? Unuk niku kena napa nggih wong sing dhuwure niku ngliwati pertumbuhannya melewati batas niku. Manten niku Unuk niku cara kesehatan kewarasan akalnya niku mboten penuh. Cara wong niku rada idiot. Kur plunga-plungu mung wangane ora umum akeh. Lho dhuwure sakmono lho. Nggih, ora cara beras niku sak bulok sak gendokan nggih mboten. Nggih, sak gendokan sak bulok. Akhirnya Unuk niku lek golek mangan teng segara, nyekel iwak paus niku. Lah, akhirnya Unuk niki saudara-saudarane Unuk niku apa turunan dari Sam, keturunan dari Ham, niku kan dari raja. Akhirnya Unuk niku matur nih gini dulu reman, tengene paman nih, apa le? Unuk niku pengen rabi, bang. Pengen bojo. Jadi sahwatnya itu ada, akhirnya pengen bojo. Lah paman ini kue mumet. Beh lah gue lihat bojo dirimu ya belenger sopo gitu kan jenengan gak usah mikir terus sepirong itu gak usah mikir lalu lalu gak mau ngedumur ya lo lalu ke sopo telele sih terus gelembok rabi kayak terus piye carane karena menusa ini umumnya ngisak dengkule
pada zaman itu lagi terus kepiye kan nanten. Akhirnya tapi men lek sampai aku rambo golene bojo tak urat arit kerajaanmu iki. Rakyatmu tak pangani. Ora diuntali ngene. Beh iki terus kepiye? Ya wis le aku tempo 120 tahun. Wis. Engko tak golene bojo. Dene ora ngerti 120 tahun iki sepiro. Air rojo niku mumet mikir, Pak. Piye gek golek wong wedok endi sing gedine sakmono iki. Sing banding lah ngoten. Sing banding niku. Ora belenger. Akhire raja niku ngeten. Raja niku ngundang tukang pahat di seluruh negara itu dilumpukno. Golekno gunung sing paling dhuwur ning kene. Oh nggih Gusti. Gunung kuwi akhire golek gunung watu yang tertinggi, akhirnya gunung itu dipahat. Dikip patung. Patunge gen patung wedok sing ayu ya. Siap Gusti. Akhirnya gene patung sakmono gedhi-gedine. Mbah niku sak golek gunung ndi? Gunung Raung kurang dhuwur. Dan niku akhirnya niku angsal. Akhirnya dipahat selama 120 tahun itu jadi. Sawise dadi nggih. Keono bolongan komplit. Loh, akhirnya njoke bolongan komplit. Ya paham rasa dibayangno wis. Kowe bolongan komplit. Lah, akhirnya dhek niku gak ngerti iku watu, iku kan ngerti. Sing penting mambune mambu amis. Lek menusa niku mambu amis. Akhirnya perute niku wetenge diseni batang, Pak. Mus mbuh batang pirangane bon bin. Batang gajah batang dilebokne teng wetenge kabeh, akhire ambune niku amis. Sawise ambune kuwi wis amis, nggih. Niku entah berapa ribu ton isinya perut niku. Daging. Unuk diceluk unuk. Nggih. Pripun man? Kae bojomu wis tak golekne, wis entuk. Wah seweneng niku. Dudu angko aduh niku ayu. Dhek gak mikir sudah. Akhire dikumpuli, Pak. Gelethakne mbuh piye tenange. Akhire patung sebesar itu dikumpuli. Setelah dikumpuli, unuk nggih ngetara ngedalaken nutfah ya. Ngedalaken sperma. Lho spermane sepira? Wah lek dilepne banyu angi kelelep. Nggih, niku lah sawise niku dhe'e niku puas nggih. Nah niku akhirnya bangkai batang-batang niku wau niku dadi belatung, Pak. Dadi set niku. Dadi set. Jumlahnya berapa? Allah Allah. Wis jumlahe ra karuan kathah-kathahe. Akhire set-set niku mletik keluar dari rahim sang patung niku. Begitu mletik keluar niku dadi manusa. Dadi manusa namine Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj niku ya jenenge sitok tapi wonge akeh ra karu-karuan. Jumlahnya seberapa? Satu orang anak Adam nggih. Dadi jumlahnya dalam 1000 sing sitok niku anak Adam sing 999 niku Ya'juj Ma'juj. Katon ngeping nih penduduk dunia itu mulai Nabi Adam sampai dugi saat ini berapa miliar? Nggih. Berapa miliar? Misalnya ketemu 100 miliar, nggih. Maka untuk Ya'juj Ma'juj-nya itu tinggal mengalikan 999 kali 1 miliar. Sampai Kanjeng Nabi lek nerangno, Ya'juj Ma'juj niku akan mengelilingi bumi ini sampai dunia niku ora enek jarak babar pisan. Tidak ada tempat kosong pun sakilan iki ora enek. Kebek rapet kali Ya'juj Ma'juj. Mulane sampai kados ngoten niku. Lah tentang Ya'juj Ma'juj itu bagaimana? Ya sampe tak terangno malih, kan ngoten. Lho saniki wis ngisak. Lho niku wowo kula. Sampai kula malam Sabtu wingi ngaji niku sak jam setengah lebih. Krana wong ya ditutukne. Nggih. Mulane niki Ya'juj Ma'juj niku ngoten.
nanti akan membuat kerusakan di bumi ini, dan tidak ada satupun sesuatu yang terlintas di bumi ini yang tidak dimakan oleh Yajud Makjud. Ketemu wit dipangan wit, ketemu mobil dipangan mobil, wis ketemu omah dipangan omah, ketemu wong dipangan wong. Ngeten. Dan nanti pada akhirnya yang tersisa hanya Nabiullah Isa alaihissalam dan prajurit-prajuritnya. Tempundi ada satu gunung yang dilindungi oleh Allah dari Yajud Makjud, namanya Gunung Tur Sina. Nah, teng Gunung Tur niku makin Nabi Isa akan berada di sana. Yajud Makjud gak usah munggah. Terus Nabi Isa ndonga ning ngarsane Gusti Allah untuk kehancuran dan pemusnahan Yajud Makjud. Ya, dan selanjutnya wallahualam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para ustaz ingkang kula mulyakaken nggih niki Senin ngajeng Idul Adha nggih. Idul Adha lah maka Senin depannya lagi, maka Senin ngaji kan libur nggih, libur, tapi kan memang waktunya napa waktunya libur lah. Tapi setelahnya niku maka libur malih. Senin itu Seninnya lagi libur malih, artinya maka ngeriki ngaji ini setelah Senin depan Seninnya lagi terus Seninnya lagi nggih nggih Pak Edi nggih nggih, karena disuwun yang lainnya ngeten nggih. Ngeten. Insyaallah makki akan saya lanjutkan tentang semua yang anapun niku kita rembuk pada malam hari ini. Terus manten niku malam Jumat malam Sabtu ya tanggal 21 niku teng pondok acara tasakuran kali selawatan kali khalipun banyak nafi ahli baitim yati. Lah kula nggih mengundang panjenengan sedaya kula aturi rawuh datang pondok nggih ngoten. Dadi jenengan niku kutho ben ning desa ngoten nggih ben gak lali dalane sing pun nate ngriku kula supih dalane lah sesuk cek gak lali nggih ngoten nggih. Kula aturi rawuh malam Jumat malam Sabtu, dadi tanggal 21 Juni acarane Jumat malam Sabtu nggih. Cekap semanten sehingga Allah wonten ngapun kula matur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.